Gus. Maaf ya Gus sebelumnya ya. Tapi kita udah gak bisa lagi nerima kantong udara yang kamu jual, Gus. Lah, terus? Ini gimana dong? Sekarang semua orang udah pakai masker. Tuh lihat tuh. Agus nggak bisa buat masker. Ya, ya nggak usah Agus buat juga. Agus kerja aja ini sesuai dengan passion Agus. Agus nyari makan gimana dong? Mas punya ide Gus. Gimana kalau Agus ikut ini? Lumayan, Gus. Selain bisa makan, Agus juga bisa kaya. Kaya siapa? Ya, kaya. Kaya Raya. Raya siapa? Kaya, Gus. Kaya, kaya, kaya. Nah. Ya, duit. Oh, duit. Iya. Lumayan Gus, 15 juta loh. Agus nggak butuh duit, Agus butuhnya tuh makan. Gus, dengar Mas. Kalau Agus kaya, Agus bisa beli makanan apapun yang Agus mau. Agus ingin kaya nggak? Kenapa Agus ingin kaya? Septi. Septi mau kaya. Aneh. Sapi mau motor. Gus? Agus ada uang nggak? Ibu kamu tuh udah lama nggak ngirimin uang. Ya, kalau nggak ada uang, terpaksa, Agus nggak bisa tinggal di sini lagi. Agus cuma ada segini, Bu. Ya, Gus. Ini mah nggak cukup. Udah, kamu ikut lomba sapi aja. Banyak tuh hadiahnya. Kok ibu tahu? Tuh orangnya di depan. Gimana Gus? Jadi mau ikut nggak? Udah, ikut aja Gus. Iya benar. Nih lihat dulu nih. Agus bisa baca kan? Bisa. Udah Gus, nggak usah dipusingin. Nih, tanda tangan aja tuh di situ tuh. Tuh di situ. Nah, gitu dong. Kan kalau kayak gitu enak Agus. Nanti kalau Agus menang, bisa kaya.
udah nggak gratis sekarang. Kalau mau ambil, scan dulu barcode-nya. Beli di pasar super. Scan? Nggak punya duit. Tenang aja. Kamu ngutang dulu aja sama saya. Nanti kalau Septi menang, kamu bayar. Gimana? Udahlah, jangan kebanyakan mikir. Nih, ambil. Kata Bapak Agus, ngutang nggak baik. Kalau dengan ngutang, Agus bisa dapat yang jauh lebih gede, itu nggak apa-apa, Gus. Itu namanya bisnis. Bisnis? Agus jadi bisnismen. Bisnismen? Pedagang. Bisnismen? Saudagar. Bisnismen? Sultan Sapi. Bisnismen? Udah, bawa aja. Nanti saya catat, ya. Kalau Agus butuh apa-apa, datang ke sini aja. Saya bantu. Gus, bentar. Buat Agus. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Gus. Tulisan Anda keren juga ya, Bang. Oh iya. Lu jangan main-main sama gua, Boy. Gua kan pemenang karya tulis. Karya tulis apa, Bang? Karya tulis hutang. Oh. Wah. Teh Septi bagus banget. Septi, Septi mau makan gedebong pisang lagi. Agus beliin ya. Septi tunggu sini. Septinya gede-gede ya. Ya makannya gedebok terus mana bisa gede, Gus. Ayo, sini ikut, Mas. Selain gedebok, kita di sini juga jual snack, Gus. Banyak snack yang bisa kamu... Mas, gedeboknya habis, Mas. Habis, Mas. Maaf ya. Kalau kamu mau kacang-kacangan ada, krip-krip. Mas, kalau daun pisang, habis. Habis, Mas. Mau nugget juga ada nih, Gus. Nugget yang best seller. Dagingnya habis? Habis, Mas. Kenapa habis? Karena nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya, karena nggak ada. Kalau ada? Nggak ada, Mas. Kalau ada? Kalau ada? Kalau ada, ada. Sekarang nggak ada. Kalau ada? Nggak ada. Kalau ada? Kalau ada! Kalau ada! Kalau ada! Kalau ada! Menurut hemat saya, Agus itu nggak boleh terlalu membatasi pakannya si Septi. Ambil aja semuanya, Gus. Kalau Agus mau gede, jangan pilih-pilih. Orang gede nggak boleh pilih-pilih makanan. Agus tanya Septi dulu ya, dia mau apa enggak? Nggak ngapain. Nggak usah ditanya. Emangnya Agus nggak suka surprise? Surprise? Iya, surprise. Kejutan. Nggak usah kaget di sini juga, Gus. Septi, kamu ngentut ya? Septi, kok makanannya dikeluarin semua? Gimana mau menang? Septi nakal! Gus, bau apa nih, Gus? Bau apa? Ini dari rumah lu. Iya, bener dari rumah. Betul, betul, betul. Kayaknya bau gas bocor deh. Gas apa? Septi kali.
Septi lagi ikut lomba jadi gede. Sekarang dia jadinya kentut-kentut. Ih, malah ceng-cengin aja. Kalau kita mati nih gara-gara gas ini gimana? Nih pakai ini. Tapi bayar. Wah, mau manfaatin keadaan dia ini. Gak boleh gitu, Gus. Itu namanya jahat. Enggak. Agus gak jahat. Aku cuma pengen kaya. Lu cuma mentingin diri lu sendiri. Betul gak, Bapak Ibu? Betul! Betul gak, Bapak Ibu? Betul! Lu jangan ikutan lomba sapi lagi deh. Punya sapi aja bikin repot. Ini mau bikin rusuh. Betul deh. Makanya kamu tuh bikin repot kita mulu, tau. Buar. Gampang urus sih. Tidak. Mending ke panti asuhan sana deh. Kenapa sih, Gus? Agus gak mau ikut lomba. Gak bisa kayak gitu, Gus. Kenapa begitu? Gus, kamu inget kan? Kita tuh udah janji loh. Agus kan udah gede. Masa Agus gak nepatin janji Agus? Emangnya Agus gak ingin kaya? Ya nanti Agus cari caranya. Karena Agus gak mau ikut lomba. Emangnya Agus bisa apa? Wah. Septi. Agus bisa apa ya? Agus cuma ingin menang. Karena kalau kita nggak menang, semua bakal kacau. Septi, Agus mohon banget sama Septi. Buktiin kalau Septi itu bisa gede. Buktiin kalau Agus itu bisa. Septi. 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 Wah. Septi. Septi gede banget. Ah. Septi gede. Septi. 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 Ini rumahnya yang mana, Bang? Udah tinggal lurus sampai nih. Bang, menurut Anda, kalau nanti dia nggak ngasih gimana? Udah, tenang aja lu. Semua plan udah gua siapin. Dari plan A, B, C, sampai U udah gua siapin. Apa, Bang? Udah, diem aja. Pokoknya udah gua setting. Udah, ini nih rumahnya nih. Keren. Iya, Bang.
Buset. Ini mah bukan gede, Boy. Wah. Terus menurut Anda apa, Bang? Gede! Jadi gede! Jadi gede! Bisa bangun! Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut pemenang kontesan sapi jumbo kita, Agus. Selamat ya, Agus. Kamu pemenang ya, Agus. Sapi yang lain mana? Gus, tenang. Masmu ini udah ngatur semuanya. Pokoknya Agus yang jadi pemenangnya. Makasih ya Gus ya, udah bikin Septi segede ini. Mas gak nyangka Gus. Septi, akhirnya kita menang. Septi. Duit hadiah Agus mana? Nah, gini Gus. Agus ingat Agus punya apa? Punya Septi. Bukan dong. Agus punya utang 30 juta sama Pasar Super. Jadi, kalaupun Agus menang, Agus masih punya 15 juta lagi utang yang harus Agus bayar. Kalau Agus nggak bayar, Agus bakal dipenjara. Mau dipenjara. Surprise! Terus, Agus gimana dong bayar sisanya? Nah, gampang aja Gus. Agus tinggal kasih aja Septi ke Pasar Super, utang Agus lunas. Nggak bisa gitu. Septi punya Agus. Jangan marah dulu, Gus. Agus masih ingat ini, kan? Ini surat perjanjian yang udah Agus tanda tanganin. Makanya, Gus, sekolah. Biar bisa baca. Septi. Septi. Gus. Septi mau dibawa kemana? Septi! Agus telah. Agus. Tolong Agus. Sedih.